Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar As-Saghir Fi Siratil Bashirin Nazir karangan Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Sambungan kita masih lagi pada bab ataupun fasal yang pertama, pengenalan tentang Nabi, terakhir pada muka surat yang ke-30. Muka surat yang ke-30 kita boleh tengok matan Fantaha ila nafarin min sittatin. Bermula di situ sambungan kita. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis fantaha ila nafarin min sittatin wa qila thamaniyatun wa hum yuhalliquna ru'usahum 'indal 'aqabati fil mawsim fajalasa ilayhim wa da'ahum ila Allah wa qara'a 'alayhimul Qur'an fastajabu lillahi wa rasulihi sallallahu 'alayhi wa sallam wa raja'u ila al-Madinah فدعوا إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksud dia, baginda terserempak dengan sekumpulan individu yang terdiri daripada 6 orang. Ada dikatakan juga seramai 8 orang sedang mencukur rambut di Aqabah semasa musim haji. Baginda mendekati mereka lalu menyeru mereka supaya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Selepas baginda mengalunkan bacaan Al-Quran kepada mereka, kesemua mereka pun segera menyahut seruan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Selepas itu mereka pun pulang ke Madinah. Semenjak itu mereka menyebarkan dakwah Islam dengan meluas sehingga dapat dikatakan tiada satu rumah pun di situ yang tidak berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kisah kita ialah tentang peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah ni melibatkan beberapa orang daripada kalangan orang-orang Yathrib, nama lamanya ataupun nama sekarang ialah Madinah. Waktu ni belum hijrah, tapi ini titik mula nak berlakunya hijrah, nak berlakunya penerimaan orang-orang Madinah terhadap Nabi. Dalam riwayat yang dia sebut, seramai 6 orang ataupun dikatakan 8 orang. Tengah mereka duduk bercukur tahallul daripada kerja haji, dan sudah pasti kerja haji ni ialah kerja haji jahiliah, bukan kerja haji yang telah dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercampur antara yang tak betul dengan yang betul. Diteruskan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim
Namun ada benda-benda yang diubah dengan sebab jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu terlalu jauh, memungkinkan dan sudah pasti akan berlakunya tokok tambah dan juga perubahan-perubahan yang akhirnya dianggap sebagai benda betul. Antara benda yang tak betul dalam haji yang dilakukan, haji dan umrah sekalilah, pada zaman jahiliah ialah melakukan ibadah salah satu daripada manasik haji itu, iaitu bersa'i antara Safa ke Marwah. Dia bermula daripada Marwah ke Safa, dia tukar. Dan keadaan orang yang bertawaf tidak memakai pakaian sekiranya tidak mampu membeli pakaian daripada penjual-penjual di Mekah, khusus untuk orang luar saja. Ini bukanlah datang pada syariat Nabi Ibrahim, tapi ianya datang daripada rakus, tamak nakkan keuntungan daripada orang-orang yang datang berziarah pada waktu itu. Jadi sebahagian daripada mereka telah melakukan haji dengan cara yang tak betul. Jadi benda yang kita kena maklum, bila mana sebut haji ni, dia bukan haji lepas pada Nabi buka kota Mekah baru kenal haji tu. Tak. Haji tu sudah wujud lama dah. Sebelum lahir Nabi, sebelum datangnya Abu Jahal, dan lebih awal daripada itu lagi, ratus-ratus tahun lebih awal, bermula pada Nabi Ibrahim. Cumanya haji yang dilakukan pada waktu itu, sebelum Nabi bersihkan semua sekali ini, ialah haji yang bercampur macam kita sebut tadi. Jadi mereka-mereka daripada Yathrib ni, daripada Madinah ni, dah selesai buat kerja haji pada waktu tu, diambil peluang oleh Nabi, dan mereka pun nak dengar juga penjelasan pada Nabi. Sebab waktu tu berlegar cerita berita, benda viral di kalangan orang-orang yang datang hijrah ni, ada seorang pemuda Mekah daripada keturunan yang baik, iaitu Bani Hashim, ada masalah dengan penyembahan dan pengamalan agama sekarang. Hari-hari duk kutuk berhala, hari-hari duk sebut amalan yang dibuat ni tak betul, merujuk pada Nabi lah. Jadi ada sebahagian yang percaya terus, ada sebahagian lagi yang nak tanya Tuhan punya badan betul ke tidak. Jadi mereka-mereka yang 6 orang daripada Ansar ni, belum Ansar lagi pada waktu ni, nak jadi Ansar, nak jadi pemula kepada berlakunya penerimaan dan dijemputnya Nabi datang ke Madinah. Jadi mereka ni telah duduk dengan Nabi, tanya Nabi, dan Nabi pun beri penerangan, lalu dibacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka dilembutkan hati dan akhirnya menyahut seruan tu, dan berjanji untuk datang dengan kelompok yang lebih ramai pada kali yang akan datang. Lalu pada matan seterusnya, kalau kita tengok, fa awwalu masjidin quri'a fihi al-Qur'anu masjidu Bani Zuraiq. Masjid pertama yang dibacakan Al-Quran ialah Masjid Bani Zuraiq. Masjid Bani Zuraiq ni dalam kota Mekah sekarang. Dia ada beberapa puluh buah masjid yang berada di sekitar Masjidil Haram. Yang kita biasa kenal ni Masjid Jin lah. Sebab orang kita ni memang minat dengan jin, walaupun jin tak minat dengan dia. Jadi minat betul dengan Masjid Jin tu. Tak tahu nak cari apa. Nak beli toyol ke, nak beli belalang untuk buat pelesik ke, mungkin boleh jadi. Sebab dulu ada kepercayaan macam tu. Tapi tak ada dah. Benda tu dah tak ada dah pun. Dan adalah beberapa masjid-masjid yang lain. Ada apa nama ni yang disebut dengan masjid kucing di sekitar itu, termasuklah Masjid Bani Zuraiq, tempat Nabi bacakan Al-Quran kepada delegasi pertama daripada Yathrib ni. Kawasan tu nama dia Bani Zuraiq, lalu dibuat masjid di situ. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun, penempatan-penempatan di pinggir Masjidil Haram ni, sama ada Bukit Ajiat ataupun beberapa bukit-bukit yang lain yang ada di sekitar, ianya menjadi rumah kediaman kepada orang-orang Arab Saudi sekarang. Sama ada orang Arab Saudi itu sendiri ataupun orang Melayu yang menetap di sana lama. Orang Melayu boleh jadi, orang apa nama ni, Burma pun ramai di sana. Sebab tu di sana pun ada masjid Burma apa semua. Dan menjadi kebiasaan orang yang duduk di sekeliling kota, di sekeliling Masjidil Haram ni, mereka tidak akan selalu salat di Masjidil Haram. Diorang ni akan datang biasa hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Sebab tu kita akan tengok hari Isnin orang tarik
plastik nak bagi makan buka puasa apa semua. Itu dengan sebab orang-orang luar datang. Yang bagi infak makanan untuk iftar buka puasa hari Isnin Khamis. Jadi orang-orang sana dia banyak semayang di masjid di kejiranan dia orang sendiri. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok lah. Kita nak kena faham suasana dulu. Okay. Jadi banyak tempat-tempat yang ada tanda-tanda sejarah tu dijadikan sebagai masjid di sana. Okay. Muka surat yang ke-31. Thumma qadima makkata fil amil qabil ifna asyara rajulan minal ansar. Minhum khamsatun minas sittatil madhkurina qabl. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة ولم يكن فرض قتال بعد ثم انصرفوا إلى المدينة. Maksudnya pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun yang ke-12 kenabian dan kerasulan. Nabi dah 12 tahun dah terima wahyu pertama di Gua Hira ni, dah 12 tahun dah. Nak masuk tahun yang ke-13. Masuk tahun yang ke-12, datang 12 orang lelaki daripada kalangan orang-orang Yathrib. Sini dia sebut Ansar terus. Terus dia sebut Ansar. 5 orang daripadanya telah disebut sebelum ini. Maknanya geng yang Bayatul Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah pertama di Bani Zuraik tu. 5 orang daripadanya telah disebutkan sebelum ini pun tiba di Mekah. Mereka memeterai bai'ah ataupun janji setia kepada Rasulullah berdasarkan bai'atun nisa di Al-Aqabah yang pada ketika itu belum lagi difardukan berperang demi jalan Allah. Kemudian mereka pun pulang ke Madinah. Maknanya pada kali ini ada perempuan lagi, bukan setakat lelaki saja. Mereka ni betul-betul nak sambut Nabi, betul-betul nak ambil Nabi, jadikan Nabi ni sebagai pemimpin di Yathrib. Kebetulan pada waktu tu pula Yathrib ni, Madinah ni, berlaku pemilihan pemimpin. Dan pada waktu tu nama yang menjadi khabar angin akan naik jadi pemimpin ialah Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Tapi bila mana datangnya Nabi, nanti pada mata akan datang, datangnya Nabi tenggelam, isu tu tenggelam dan menimbulkan rasa hasad dalam hati Abdullah bin Ubay. Sampailah dia mati pun dia bawa tak puas hati itulah dalam kepura-puraan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok lagi matan seterusnya. Thumma qadima Makkah fil 'amil qabil minhum 73 rajulan wa imra'atan wa hum ahlul 'aqabatil akhirah fabay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum wa an yarhala huwa wa ashabuhu ilayhim. Pada tahun berikutnya seramai 73 orang lelaki dan 2 orang wanita tiba di Mekah. Mereka memeterai bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan baginda sebagaimana mereka mempertahankan para isteri, anak-anak dan diri mereka sendiri supaya baginda dan para sahabat berhijrah ke negara mereka. Yang kali ini lagi ramai. Yang Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang tadi tu Bai'atul Aqabah yang pertama, yang matan atas tu, muka surat 31 tu. Yang kedua ni kira nak bawa sungguh. Kira memang nak jemput Nabi betul-betul, bukan main-main. Dan benda ni sangat-sangat pelik dalam kebiasaan masyarakat Arab. Sebab kita tahu orang Arab ni dia sangat kuat sikap berpuak-puak ni, ataupun kita sebut sebagai asabiyah. Tambah pula Nabi ni bukan keturunan mereka. Nabi bukan Aus, Nabi bukan Khazraj. Nabi Bani Hashim, kelompok lain. Menjadi kebiasaan dan kepekatan bagi masyarakat Arab dulu dan sekarang, apa-apa saja mesti utamakan keluarga sendiri dulu. Bahkan dia punya teruk semangat asabiah dia tu, benda jahat yang sebahagian ahli keluarga dia buat pun dipertahankan. Sebab tu terkenal dalam masyarakat Arab, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Tolong yang dizalimi kita faham. Yang dizalimi kita tolong supaya dia diadili. Tapi tolong yang zalim supaya lebih zalim. Itu masyarakat Arab jahiliah punya perangai. Tapi benda tu dikendurkan oleh Nabi. Dibuang sedikit demi sedikit. Tapi masih lagi ada sampai sekarang. Sampai sekarang ni masih lagi ada. Sebab tu kalau tengok dalam masyarakat Arab ni sangat-sangat kuat satu elemen
dalam pengurusan pentadbiran dia orang, sama ada pentadbiran kerajaan ke pentadbiran apa saja pun, yang disebut dengan al-wasthah. Al-wasthah ni apa dia? Bahasa Melayu kita kabel. Cerita kabel masyarakat Arab ni lagi teruk daripada cerita Melayu. Yang paling atas di dunia ni ialah Arab. Yang kedua Afrika. Yang ketiga bawah Malaysia kot. Okay. Cuma nak katanya, cerita kabel ni memang wujud. Kuat. Sebab tu ada satu orang pemimpin Afrika. Dia sebut dalam satu ucapan dia. Cuma saya tak ingat dia ni pemimpin Afrika bahagian negara mana. Dia hidup lagi lah. Dia kata bila mana kita pergi ke US, Amerika Syarikat, kita apply apa-apa kerja, biasanya yang interview akan tanya, what you can do? Kamu boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Apa kebolehan kita? Dia kata kalau pergi ke UK, pergi ke Britain, dia akan tanya, interview tu akan tanya, interviewer tu akan tanya, sijil apa ada? Mana yang dah belajar sampai takat mana? Tapi kalau datang ke Afrika, interview, biasanya interviewer tu akan tanya, who send you? Siapa hantar kamu? Mana yang tanya kabel? Siapa kabel kamu? Baru dapat duduk. Realiti dunia sekarang. Bukan Afrika je lah. Mana-mana negara pun, mana-mana sistem pun masih lagi wujud keadaan seperti ini. Bukan atas nama kabilah pun. Cuma Arab pun ada benda tu. Keadaan tu ada. Okay. Jadi, kau tengok, satu benda yang pelik pada waktu ni, mereka orang lain, kabilah lain, tiba-tiba menerima Nabi dengan hati yang senang. Yang inilah yang disebut dalam Al-Quran, ta'allafa baina qulubihim, telah dilunakkan, dijinakkan hati-hati mereka sehingga menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Okay. Kemudian dia sebut lagi, dia kata, muka surat 31 tu, pada tahun berikutnya seramai 73 orang lelaki dan 2 orang wanita tiba di Mekah. Mereka memeterai bai'ah dengan Rasulullah untuk mempertahankan baginda sebagaimana mereka mempertahankan para isteri, anak-anak dan diri mereka sendiri supaya baginda dan para sahabat berhijrah ke negara mereka. Nak suruh Nabi ni hijrah dan orang-orang beriman yang berada di Mekah ni berhijrah. Kita tahu orang-orang Madinah ni ataupun orang-orang Yasrib ni, mereka ni bukan juga penduduk asal di situ. Bumi Madinah ni, Madinah ni kecil je. Madinah tak besar. Dengan Pulau Pinang yang bahagian pulau tu lagi besar. Ada sebahagian orang kata dia lagi kecil bermakna Georgetown. Maknanya Madinah tu kecil je. Dan antara bandar di Arab Saudi yang kepadatan penduduk dia tinggi. Lebih kurang 2 juta ke 3 juta dengan keluasan persegi yang sempit tu. Madinah ni kau tengok, daripada dulu lagi, dia dataran yang kosong. Dataran yang kosong. Sehinggalah datangnya Bani Israel, Yahudi. Sebab mereka percaya Nabi akhir zaman akan turun di situ. Jadi dia nak tunggu Nabi akhir zaman di situ. Yahudi yang akan yang mendudukinya. Lepas pada tu datang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ni bukan muhajirin yang kelompok Nabi ni. Muhajirin dengan makna umum, iaitu mereka yang berhijrah, yang bergerak. Daripada Yaman. Mereka ni daripada kabilah Aus dan Khazraj. Jadi penduduk asal Madinah ialah orang Yaman. Bukan orang situ. Mereka ialah orang Yaman. Sebab tu kita tengok Imam Malik. Imam Malik kan Imam Darul Hijrah. Digelar sebagai Imam bagi negeri tempat orang berhijrah, iaitu Madinah. Kita cek nasab Imam Malik. Imam Malik ni kembali nasab dia kepada satu kabilah di Yaman. Sebab tu hadis Nabi riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Bila mana Nabi kata, sesungguhnya iman itu ada pada orang-orang Yaman. Orang Yaman yang berhijrah ni lah. Bukan maksud orang Yaman sekarang yang berada di negara Yaman tu. Orang Yaman yang telah berhijrah, yang telah pergi buat Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, sehinggalah mereka digelar sebagai Ansar. Adapun Yaman sekarang, tergantung. Kalau dia beriman, beriman lah. Kalau dia tak beriman, tak beriman lah. Nah, itu konsep yang kadang-kadang orang salah faham. Okay. Waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum 12 naqiba wansarafu. Muka surat 32, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih 12 orang naqib daripada kalangan mereka. Kemudian mereka bertolak ke Madinah. Maknanya daripada kelompok yang ramai itu dipilih ketua-ketua mereka, Nabi yang letakkan untuk menjadi orang yang bertindak sebagai pihak yang bercakap tentang
apa yang Nabi bawa kepada orang-orang Madinah yang lain. Washtaddal bala'u 'alal mu'minina bi Makkah. Ini muka surat 32. Minal musyrikin. Fasta'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ila al-Madinah fa'adzina lahum faqaraju arsalan mutasallilin awwaluhum fi ma qil Abu Salamah ibn Abdul Asad al-Makhzumi wa qila awwaluhum Mus'ab ibn Umair faqadimu 'alal ansari min durihim fa'awawhum wa nasaruhum wa wasawhum. Maksud dia ancaman dan dugaan kepada orang-orang beriman daripada musyrikin Mekah semakin berat. Lepas pada perjanjian Aqabah yang kedua ni, orang beriman di Mekah termasuk Nabi sendiri ditekan dengan lebih dahsyat pada kali ini. Ni tahun yang ke-12 nak pergi ke tahun 13 kenabian dan kerasulan. Bukan tahun 12 13 Hijrah. Tahun 12 dan 13 kenabian dan kerasulan. Maka baginda pun mengizinkan mereka. Sebab ayat Quran dah turun keizinan untuk hijrah. Mereka pun keluar berhijrah secara berkumpulan dan sembunyi-sembunyi. Antara yang terawal sekali keluar daripada Mekah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ni yang paling awal. Dikatakan juga yang berhijrah yang terawal ialah Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ni kau tengok, dia dihantar oleh Nabi sebagai wakil untuk ajar Quran kepada orang-orang di Yathrib sebelum Nabi sampai. Antara jasa besar Mus'ab bin Umar ni ialah dia mengislamkan ketua suku Aus iaitu Sa'ad bin Ubadah. Kena cek balik sama ada Sa'ad bin Mu'az ataupun Sa'ad bin Ubadah, sebab kedua-dua ketua suku ni, Aus dan Khazraj ni, nama Sa'ad mereka. Cuma salah seorang Sa'ad bin Ubadah, satu seorang lagi Sa'ad bin Mu'az. Dua-dua tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dia dengan umur dia yang muda yang tak sampai 25 pada waktu tu telah berjaya mengislamkan ketua kabilah. Sebab tu saya nak sebut sini satu keterampilan menjadi sebab satu orang tu percakapan dia diambil perhatian oleh orang. Satu orang muda, dia ada keterampilan yang baik, orang dengar apa dia yang cakap. Yang kedua ialah susunan perkataan dia yang elok. Yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ni duduk yang first sekali. Tuhan dah tetapkan orang tu lembut hati dengan dia ni. Ini benda yang tuan-tuan kena tahu dan kena sedar. Panggillah penceramah yang hebat tak kira mana pun, yang keterampilan dia bagus, luaran dia bagus tak kira mana pun, tapi bila mana hati tu terhijab, dia akan terhijab. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala membantu agama-agama dia ni kadang-kadang melalui orang-orang yang tak dikenali pun. Macam kita tengok apa yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia dipenjara kerana nak pertahan kata Quran tu bukan makhluk. Berlaku debat antara Imam Ahmad dengan kelompok-kelompok yang mendakwa Quran ni makhluk daripada kalangan Mu'tazilah. Cuma debat yang terakhir, debat yang terakhir daripada tokoh Mu'tazilah tu yang menyebabkan khalifah terfikir perjuangan Imam Ahmad ni betul, nak kata Tuhan hantar lelaki tua yang tak dikenali, nama pun tak tahu, sebab dalam riwayat sebut lelaki tua. Dia pergi cakap dengan tokoh Mu'tazilah yang selalu memprovok kepada khalifah ni untuk seksa Imam Ahmad. Nama dia Ahmad bin Abi Du'ad. Nama dia pun Ahmad juga. Jadi datang lelaki tua ni, dia tanya, nak tanya satu soalan. Yang sakan sangat duk kata Quran ni makhluk, nak tanya, Nabi ni pernah promote tak benda ni dulu? Pernah tak Nabi ni waktu dia hidup, Nabi angkat isu ni? Dia kata tak ada. Tak ada dah, sebab apa duk sibuk cakap ni? Benda tu yang menyebabkan khalifah bawa terfikir. Khalifah bawa rasa, rupanya betul apa yang dia sebut tu betul. Saya nak sebutnya ialah, kata-kata ni kadang-kadang dia tak perlu datang daripada orang-orang yang ada nama pun. Tapi bila mana Tuhan memilih. Cuma saya tengok elemen yang paling besar sekali dalam menyebabkan kata-kata tu masuklah hati orang ialah keikhlasan daripada orang yang melontarkan kata-kata tu, dan hubungan khusus orang tu dengan Tuhan yang menyebabkan kata-kata dia tu ada kesan pada orang yang mendengarnya. Okay. Itu antara benda yang kita boleh tengok lah. Jadi
Mus'ab bin Umair ni antaranya awal. Faqadimu 'alal ansari min durihim. Mereka bertemu dengan golongan Ansar di rumah-rumah mereka, lalu memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan kepada mereka. Maknanya itulah yang dilakukan oleh golongan-golongan Aus dan Khazraj yang terima orang-orang Islam daripada Mekah ni. Thumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وقيل في صفر وسنه 53 سنة على الصحيح ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فحيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن العريقط وهو على دين الكفر. Maksudnya muka surat yang ke-33, seterusnya Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini permulaan Nabi sendiri keluar. Bila Nabi keluar? Pada hari Isnin, pada bulan Rabiul Awal. Sebahagian pandangan mengatakan bulan Safar. Cuma kita buat sambutan Ma'al Hijrah bulan Muharram. Sebenarnya hijrah berlaku pada Safar ke Rabiul Awal. Situ bermulanya. Tapi sebab apa buat awal Muharram? Sebab itu bulan pertama. Dia seperti Januari bagi tahun Masihi. Yang susun tu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah tu, itu ialah Umar Al-Khattab. Berdasarkan kepada musim dan juga kebiasaan masyarakat Arab. Sebab tu kalau tengok 12 bulan ni, Muharram sampai Zulhijjah, ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali ni dia ditulis satu kitab, kitab berkenaan dengan nama-nama setiap-tiap bulan tu dan juga peristiwa-peristiwa penting setiap bulan. Cuma saya tak ingat apa nama kitab tu. Cuma ada sebab kenapa bermula dengan Muharram, kenapa dipilih bulan Muharram sebagai bulan pertama bagi tahun hijrah. Kerana orang Islam baru balik daripada haji dengan keadaan yang masih lagi panah dengan ibadah yang dilakukan tu. Jadi bulan yang mengeluarkan orang Islam daripada musim haji itu diambil sebagai bulan pertama. Kemudian masuk Safar. Safar dengan makna kosong. Sebab pada bulan Safar, macam bulan yang kita duduk berada sekarang ni, bulan Safar ni ialah bulan yang tak ada apa-apa. Orang Arab tak buat apa-apa pun sekarang. Maknanya dia berada dalam keadaan yang tidak ada apa-apa yang dilakukan sebagai aktiviti utama. Tak buat. Cuma sebahagian orang menyangka bulan Safar ni lah bulan berlakunya siang. Sebab orang Arab tak buat apa-apa tu kan ada kepercayaan tu. Yang tu dah hujung dah. Yang tu tekuk tambah. Kemudian masuk bulan Rabiul Awal. Rabi' tu maksudnya ialah pokok-pokok baru mengeluarkan daun-daun dan bunga-bunga. Rabiul Awal, Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir. Kemudian Jamadil Awal. Sebab apa sebut dengan Jamad? Jamad ni maksudnya lah permulaan musim sejuk. Jamad mai pada perkataan bahasa Arab jamada yang bermaksud beku, keras. Dan begitulah sampai ke bulan-bulan yang akan datang. Jadi dia ada cerita dia. Macam kita Masihi Januari, apa cerita Januari? Tak tahu. Februari tanya. Februari lagi tak tahu, Januari tak tahu dah. Tak payah tanya Januari, Februari tu tak payah tanyalah sampai ke Disember tu orang tak tahu apa cerita pun. Cuma dah guna kalender tu, gunalah. Sedangkan kita orang Islam, kita ada kalender kita sendiri. Kita ada cerita-cerita di sebalik penamaan-penamaan bulan tu. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut situ. Dikatakan juga satu pandangan pada bulan Safar. Pada ketika baginda berusia 53 tahun, berdasarkan riwayat yang sahih, bersama-sama baginda ialah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi keluar berhijrah pada usia 53 tahun ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia ada cerita panjang dia. Macam mana dipilih, wahyu yang turun untuk menyebabkan dipilihnya Abu Bakar apa semua tu. Dia ada cerita panjang. Bahkan cerita tu ialah cerita yang ada nilai sentimental yang tinggi lah. Kemudian bersama dengan Nabi dan Abu Bakar ialah Amir bin Fuhairah. Iaitu bekas hamba kepada Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ni. Dan penunjuk jalan, tukang tunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid. Allah bin Uraikid ni tidak beriman, dia orang kafir.
Sebab tu tuan-tuan kena faham suasana pada zaman Nabi ni, yang kafir-kafir ni tak semua kalau tanya benci tak Nabi Muhammad. Ada yang pilih untuk tak nak ambil part pun. Dia macam kita lah, bila mana kita tengok keadaan kecenderungan politik sesuatu orang. Ada orang dia nak menisbahkan dia dengan parti ni, parti ni. Ada orang, terutama golongan muda, yang mungkin dia rasa benda tu benda yang tak beri apa-apa benefit yang besar pun, dan tak nampak apa manfaat untuk diri dia. Akhirnya pilih untuk non-partisan macam tu je. Tidak berparti. Ini bukan saya nak sebut bab parti, cuma nak sebut kecenderungan orang. Sebab tu kita tak boleh jadikan satu negara tu semua orang dia satu pattern je. Tak boleh. Akan ada orang-orang yang dulu dia minat yang ni, lepas tu dia jump pergi yang ni. Dulu dia okey dengan yang ni, lepas tu dia patah balik ke yang ni. Itu keadaan normal manusia. Jadi ada orang kafir yang hidup sesama dengan Nabi, yang kalau Nabi nak buat apa-apa urusan dengan dia, dia tolong Nabi. Macam Allah bin Uraikid ni lah. Sebab ada orang dia timbulkan persoalan, kalau dia yang kafir tolong tunjuk jalan dekat Nabi, takkan tak ada kemungkinan dia beritahu dekat Abu Jahal dekat mana dia tinggal Nabi? Jawapannya, kemungkinan ada. Tapi Allah bin Uraikid bukan orang yang macam tu. Bukan orang yang macam tu. Mungkin dia sendiri pun menyampah dengan Abu Jahal walaupun dia kafir. Maksudnya bila mana Abu Jahal mengiklankan, siapa-siapa boleh tunjukkan di mana Muhammad, maka kau akan beri hadiah sekian-sekian. Allah bin Uraikid mungkin dengar, tapi dia tak peduli. Sebab dia bukan orang yang nak ambil pok pada benda tu. Mungkin upah yang diberi oleh Abu Bakar dah cukup berbanding apa yang ditawarkan oleh Abu Jahal tu. Ini benda keadaan yang kita kena tahu. Suasana. Supaya kita tak nampak dia ada dua kelompok je. Tak, dia ada kelompok-kelompok dan ada kecenderungan yang berbeza-beza. Wantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bani Amr bin Auf biqubaa yawm al-ithnain lithnatay 'ashrata khalat min shahr rabi' al-awwal wa qila ghayru dhalik. Baginda sampai ke perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Selepas masuknya bulan Rabi, 12 hari selepas masuknya Rabiul Awal. Dan dikatakan juga tarikh selain itu. Fa nazala ala Kulthum bin al-Hidmi wa qila ala Sa'd bin Khaisamah wa awwalu huwa Thabt kama qala Asy-Syaikh Syarafuddin Ad-Dimyati rahimahullah wa qama ayyama. Lantas baginda singgah di rumah Kulsum bin Himd, dikatakan juga rumah Sa'ad bin Khaisamah. Walau bagaimanapun, muka surat 34, riwayat pertama adalah yang lebih tepat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Syarafuddin Ad-Dimyati, salah seorang ulama mutaakhir juga yang mungkin sezaman dengan penulis ni. Baginda tinggal di sana beberapa hari. Ni sebelum sampai Madinah, dia sampai di Quba dulu. Walaupun hari ni tuan-tuan tengok Masjid Nabawi dengan Quba tu macam dekat lah. Kalau dulu kita nak pergi Masjid Quba ni kena tunggu hari-hari yang mutawif travel tu nak bawa lah, naik bas. Sekarang tuan-tuan tahu kan, Quba ni boleh pergi naik basikal lah. Dia ada perkhidmatan basikal yang bayar ikut apps tu, macam dekat bandar-bandar pelancongan mana-mana lah. Tuan-tuan bayar basikal tu, dia pun tercabut lah daripada tempat kunci dia tu. Kita pun boleh bawa lah berapa jam. Kalau yang jenis nak bawa basikal, antaranya ialah dia akan tunjukkan laluan ke Masjid Quba. Memang boleh berjalan kaki pun antara Quba dengan Masjid Nabawi ni. Okay. Ataupun sekarang ni dia ada satu lagi perkhidmatan, electric bus. Bukan elektrik car, elektrik bus. Elektrik bus ni dia macam yang orang naik dekat padang golf tu, yang kecil je, tapi tak ada driver. Sebab jalan dia lah Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Dalam 12 orang boleh naik, bayaran tak pasti apa. Yang tu yang paling baru sekali. Cuma nak katanya dekat. Nabi ni selalu pergi ke Masjid Quba ni hari Sabtu. Dan Nabi sebut siapa-siapa yang bersalat di Masjid Quba, pahalanya seperti mengerjakan umrah. Jadi ambil kelebihan kalau pergi buat umrah, berziarah ke Masjid Quba hari Sabtu, kalau mampu lah. Kalau tak mampu tak apa, tapi pergilah juga Masjid Quba tu. Cuma nak katanya Masjid Quba dengan Masjid Nabawi tu tak jauh. Dan Nabi pun kalau pergi, memang Nabi pergi jalan kaki. Nabi tak pergi dengan menunggang apa-apa kenderaan pun.
Kemudian dia sebut situ Nabi berada di rumah Kulthum bin Hidm. Ini salah seorang sahabat lah. Okay. Muka surat 34. Thumma kharaja yawmal jum'ah fajama'a fi bani Salim biman kana ma'ahu minal muslimina wa hum mi'ah. Baginda keluar pada hari Jumaat. Lalu baginda menunaikan salat Jumaat di perkampungan Bani Salim bersama dengan umat Islam yang pada ketika itu berjumlah 100 orang. Maknanya didirikan salat Jumaat di sini. Keluar ke perkampungan Bani Salim, lalu didirikan salat Jumaat bersama dengan 100 orang Madinah. Dia kira dalam kawasan Madinah sekarang, dalam kawasan Yathrib lah. Maknanya yang ni yang dah beriman. Thumma rakiba naqatahu wa ja'ala an-nasu yukallimunahu fi nuzuli 'alayhim wa ya'khuduna bihitamin naqah fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam khallu sabilaha fa innaha ma'murah fa barakat bimawdi'i masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idhin yusalli fihi rijalun minal muslimin wa huwa mirbadun li sahlin wa suhaili gulamain min bani malik ibn najjar. Maksud dia, kemudian baginda naik unta betinanya yang bernama Al-Qaswa, unta milik Nabi. Sementara itu para sahabat cuba memujuk dan mengharapkan Nabi supaya singgah ke rumah Nabi untuk menginap, singgah ke rumah dia orang untuk Nabi menginap. Mereka memegang tali pelana unta Nabi. Maknanya pegang tali unta Nabi tu. Lantas baginda bersabda, biarkanlah ia kerana sesungguhnya ia mendapat perintah pada Allah. Biar unta ni pilih. Seketika berjalan, unta itu berhenti di kawasan Masjid Nabawi yang didirikan sekarang. Kat mana tuan-tuan? Paling tepat sekali unta Nabi berhenti. Di kawasan Raudhah sekarang. Sebab kau tengok Masjid Nabawi sekarang, orang akan fikirlah dekat mana satu tempat tu. Pintu dah berapa puluh nombor dah pun. Secara exactly-nya ialah di Raudhah. Raudhah yang 3-4 sah tu lah tempat unta Nabi berhenti. Berhenti-berhenti situ, Nabi pun tanya, tanah ni milik siapa? Tanah ni milik satu orang anak yatim. Dibeli tanah itu daripada anak yatim tersebut. Lalu dibina masjid di situ. Ha, sebab tu Raudhah bermaksud ialah masjid yang awal. Nabi kata sesiapa yang memasuki Raudhah, dia telah memasuki taman daripada taman-taman syurga. Khilaf di kalangan para ulama, Raudhah itu adakah maksud Raudhah yang sekarang tu saja, yang kapit hijau tu saja, yang ada bau air wangi khusus tu saja, yang kita punya gila nak beli air wangi Raudhah, Raudhah, Raudhah tu. Adakah situ saja yang dikatakan taman syurga? Mengikut pandangan Imam An-Nawawi, semua kawasan masjid termasuk dalam Raudhah. Sebab tu tuan-tuan tengok yang berebut ialah orang biasa. Orang alim tak berebut pun nak masuk Raudhah. Sebab dia tahu benda tu. Tuan-tuan tengok yang berebut siapa? Yang berebut kaki tak pandai baca Quran. Yang tak tahu apa color pun berebut situ. Kita jangan ikut kebiasaan orang. Orang berebut, kita berebut. Kan tuan-tuan tengok bila mana pembersihan Raudhah dah selesai, dia bunyi macam guruh orang belagi. Bila mana dia punya apa-apa tu, penghadang tu dijatuhkan untuk bagi ruang masuk. Boleh masuk, masuk. Tapi kalau tak boleh masuk, manfaatkan juga ruangan-ruangan lain tu. Manfaatkan juga ruangan-ruangan lain. Ruangan-ruangan lain tu pun bahagian daripada taman, pada taman-taman syurga. Kita jangan nampak Raudhah tu, ada orang dia duduk Raudhah tu. Lepas tu kurang common sense, buat kerah berdiri tak nak keluar. Adakah itu perangai orang masuk syurga? Itu benda kena fikir tak? Dia rasa dia duduk dalam syurga tapi perangai tak macam, tak macam ahli syurga pun nampak. Tunggu orang, nak terajang kepala orang yang duduk lama apa semua. Ini bukan. Ini bukan bahagian daripada benda tu. Sama macam orang yang berebut nak cium Hajarul Aswad apa semua. Itu ialah tapak historical place, tapak sejarah masjid yang awal dibina dengan keluasan itu. Tapi Raudhah sebenarnya ialah keseluruhan masjid. Saya cenderung pada pandangan tu. Tak dapat dinafikan ada orang dia kata tak, Raudhah ialah situ je. Tapi benda yang kita kena tahu, keumuman hadis. Hadis tu bersifat umum. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Nabi kata, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku, taman pada taman-taman syurga. Rumah Nabi ialah makam Nabi sekarang ataupun dekat dengan kawasan tu, dan mimbar Nabi belah halik sana tu.
Itulah benda-benda yang kita kena sedarlah. Kita bila mana kita masuk raudhah ni, apa tujuan tuan-tuan nak masuk raudhah? Tengok tiang-tiang yang dalam raudhah. Tengok tiang nak buat apa? Nak jilat, nak cium tiang tu? Tak. Kenalilah sejarah di tiang-tiang tu. Sebab tiang-tiang tu dia ada nama-nama dia. Macam tiang wangi, ustuanah mukhallaqah. Kita pernah dengar hadis Nabi, Nabi turun pada mimbar, mimbar tu bekas tunggul kurma yang kata menangis sampai tenggelam suara Nabi. Okey, situ tiang dia. Lepas tu tiang taubat Abu Lubabah sini. Tak nak ceritalah, panjang jadi cerita. Apa cerita Abu Lubabah tu? Waktu berlakunya perang apa nama ni? Yang menghalau semua sekali orang-orang Yahudi daripada Madinah tu. Perang Khaibar. Okey. Itu cerita taubatnya Abu Lubabah. Kemudian tiang Ali dan lain-lain tiang yang ada. Kita bagi laluan azan dulu. Balik pada cerita raudhah ni. Bila mana kita masuk raudhah, yang tu yang kita nak perhatikan. Lepas pada tu tuan-tuan minta lah maklumat tu daripada mutawih. Tapi kadang-kadang mutawih ni pun dia tak tahu cerita tak. Ataupun kadang-kadang dia bantai entah apa cerita pun tak tahu. Kena cari mutawih yang elok sikit. Terutama cerita Abu Lubabah tu sangat penting untuk direnungi oleh semua orang yang pergi buat haji ataupun pergi buat umrah. Sebab situ kita boleh tengok nilai taatnya perintah Nabi. Sebab Abu Lubabah ni dia buat pandai. Nabi hantar dia pergi jumpa Yahudi, suruh tawarkan perdamaian, kalau tak kami perang. Dia tambah sikit je pada arahan Nabi, iaitu dia buat isyarat potong kepala. Saya bagi hint ni lah, tak ada cerita habis-habis. Cerita habis nanti tuan-tuan, oh, tak payah pergi umrah. Jadi cerita sikit je. Dia buat isyarat macam ni kepada orang Yahudi. Marah Nabi. Sehingga dia tu ikat diri dia di tiang tersebut. Cuma nak kata yang Nabi tak suka orang tambah pada apa yang... Nabi tak ancam Yahudi. Nabi tak ancam Yahudi. Itu yang menyebabkan berlakulah perang Khaibar tu. Dan beberapa tiang yang lain lah. Tiang apa nama ni? Tiang wangi. Tiang wangi tu tadi tunggul kurma tu. Lepas tu tiang Ali, tiang tempat Nabi bersandar apa semua. Masuk tu tengok sejarah apa semua. Sebab macam saya sebut tadi, dia historical place lah. Dengan sebab tempat tu ada nilai sejarah, jadi kerajaan Saudi pun jadikan dia berbeza sikit lah pada kawasan masjid yang lain. Itu saja. Adapun kelebihan dari segi pahala, pahala tetap kalau salat sah tamu, tak akan dapat ke raudhah tu lebih. Sebab raudhah tetap dia belakang sikit daripada sah tamu. Sebab tu ada orang dia berebut sembahyang raudhah, tapi sah tamu dia tak berebut. Sebab tu balik Malaysia pun dia tak berebut sah tamu. Dia pergi taman lain, taman permainan. Sebab raudhah kan masuk dia taman. Raudhah dia tak pergilah taman tu, dia pergi taman lain pula. Cuma nak katanya itu ialah benda-benda yang berlaku. Silap faham ataupun kurang jelas beberapa benda. Okay. Jadi mudah ceritanya, Nabi punya unta pun break kat situ. Dan lepas pada tu Nabi pun meminta penjelasan tanah siapa, lalu dibeli tanah tu dan didirikan Masjid Nabawi. Bermula pada tapak raudhah tu, dikembangkan sampailah kepada sekarang. Kita tengok betapa luasnya Masjid Nabi. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan tengok sambungan seterusnya nanti. Rumah siapakah yang Nabi pilih untuk didiami sementara, sementara menunggu rumah Nabi di Madinah tu siap. Berpada situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.